Viral pagelaran karapan sapi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur di masa PPKM level 3 mendapatkan kecaman dari warga. Satgas COVID-19 Bangkalan dinilai gagal mengendalikan pagelaran yang dihadiri ribuan orang yang melanggar kerumunan. Pagelaran karapan sapi di lapangan Katol Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur begitu riuh. Ribuan orang memadati lapangan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Masyarakat menyoroti gelaran karapan sapi ini. Videonya pun viral di media sosial, bahkan memantik amarah publik. Banyak pihak menilai pagelaran karapan sapi ini menjadi indikasi pihak gugus tugas COVID-19 Bangkalan gagal mengontrol kegiatan masyarakat yang bisa mengundang kerumunan massa. Bukan, tentu tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian adalah melarang. Tapi kalau kemudian ternyata kegiatan ini tetap berlangsung, maka saya menduga ini ada proses pembiaran. Bupati Bangkalan Latif Amin Imron mengatakan pihaknya masih akan melakukan koordinasi dan evaluasi terkait kegiatan karapan sapi tersebut. Dan insya Allah ini boleh. Nanti kita koordinasi Pak Kapolres, Pak Dandim, dan Satgas COVID Kabupaten Bangkalan. Bangkalan saat ini masih berstatus PPKM level 3, sehingga banyak yang menyayangkan kegiatan yang menimbulkan kerumunan ini. Pelonggaran aturan PPKM, anak di bawah umur 12 tahun kini sudah diperbolehkan masuk ke mal. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime. Ingat, jangan lengah, COVID belum musnah. Saya Abraham Silaban pamit. Salam sehat, sampai jumpa. Dalam masa perpanjangan PPKM level 3 Jawa Bali, sejumlah penyesuaian baru mulai diuji coba. Salah satunya, kebijakan diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun untuk dapat mengunjungi mal di DKI Jakarta. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, sejumlah persyaratan dan imbauan protokol kesehatan ketat tetap diterapkan. Untuk tenan-tenan kita sudah buka semua, dari mulai tenan non-esensial juga sudah buka, Matahari kita sudah buka, Studio XX1 juga sudah buka. Nah, kita memang tidak punya area bermain untuk anak-anak. Itu sebenarnya kalau lihat dari keputusan gubernur memang belum boleh buka ya untuk permainan anak-anak itu. Dia tetap harus pakai pendamping. Jadi nggak boleh anak-anak itu gerombolan masuk tanpa ada pendamping. Itu aja sih. Seluruh toko di dalam mall sudah dibuka untuk para pengunjung. Jam operasional mall dimulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Adapun penyesuaian ini tidak dilakukan di semua daerah di Indonesia. Hanya 5 daerah saja yang melakukan uji coba ini. Di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta,